mobil Safad, tidak komersil. Sekarang ini zamannya orang dagang. Yang tidak bisa dagang tidak laku. Yang tidak punya uang tidak dihitung. Coba lihat putranya Mas Dibyo. Insinyur, punya kedudukan, punya segala macam. Kalau ijazah kamu ijazah ekonomi, tentu Pak Alim akan dan gampang mencari pekerjaan buat kamu. Sarjana filsafat itu susah dapat penampungan. Saya bukan air kok, Bule. Jadi tidak usah ditampung-tampung. Jagel orang tua bicara serius kok. Yon, orang itu bagaimanapun harus punya pegangan. Jakarta ini besar, jangan ngawur. Sekarang ini zaman ngawur, Bule. Yang ngawur subur. Balik. Balik belum pulang? Ya blek, kamu yang ngawur. Jam berapa sekarang? Oh iya. Kalau gitu tolong pamitkan, Bule ya. Permisi ya. Eh, tunggu, tidak bisa. Jangan pergi dulu. Ini zaman susah. Banyak saya jangan nganggur. Yon. Rumah Balik rumah besar. Dengan banyak kamar. Tapi semua anaknya sudah besar-besar. Jadi kalau saya meninggalkan rumah Balik, bukan karena saya merasa nelongso karena tinggal di gudang. Tapi justru karena saya merasa terlalu enak. Hampir 2 tahun di Jakarta nganggur. Kok ya saya survive? Malu saya. Astri, selama hampir 2 tahun saya sudah berusaha mencari pekerjaan di Jakarta. Tidak hanya pasif menunggu seperti yang dijanjikan Pak Lek. Tapi rupanya saya tidak melihat tanda-tanda saya akan menjadi pejabat seperti yang diharapkan orang tuamu. Tidak mungkin saya jadi pejabat. Lama-lama malah saya merasa geli sendiri. Jadi lupakan saja saya. Kawin sajalah dengan orang yang pasti akan jadi pejabat. Saya tidak akan menyalahkan kamu. Karena itu semua bukan kemauan kamu, tapi kemauan orang tuamu. Lastri, kalaupun ada kesalahanmu, hanyalah karena kamu mau menurut begitu saja kepada orang tuamu. Hah, lupakanlah saya. Kalah kamu. Loh, kok bawa koper kayak manusia perahu? Mau migran kemana? Tenang, penjelasan belakangan. Pertanggung jawab paling di belakang. Ngungsi lagi, ngungsi lagi. Aduh. Ternyata nganggur memang subur, Bu. Tapi fisik, otak, kabur. Bukan subur, gembur. Action, action. Jangan hanya cuap. Menghina kamu. Berpikir juga action, Bu. Pengarang komersil juga kamu. Boleh senyum, Non. Senyum itu hak asasi, loh. Dilindungi PBB. Betul kamu narik taksi, Yon. Lucu apa? Bukan apa-apa. Soalnya saya baru saja ketemu Norka. Kamu katanya bisa jadi wartawan. Kalau saya mau, saya bisa jadi apa saja. Saya bisa jadi pejabat seperti yang diminta orang tuanya Lastri yang feodal itu. Saya bisa jadi dosen, jadi guru, orang kantoran. Tapi saya mual dengan segala macam kedudukan.
derajat, pangkat, dan sebagainya. Cuma tinggal kata-kata. Saya akan memasuki hidup, berkeliling bersama taksi, menjadi saksi. Kamu pasti punya uang, punya. Kalau tidak, dari mana kamu bisa beli baju bagus-bagus, sepatu mahal-mahal, ya kan? Masa nggak percaya saya dikeluarkan lagi dari tempat pekerjaan saya? Urusan apa saya? Peduli amat? Alasan. Yang namanya alasan lebih dari 1000. Saya tidak mau tahu. Pokoknya bayar sewa rumah ini atau keluar. Kasih saya tempo 1 bulan lagi, Bu. Ini sudah masuk bulan ke-4, Neng. Jangan sadis. Lagu, pampang gedongan, mental kampungan. Katanya kerja kantoran lah. Kantor mana? Kantor Stimbat. Marah boleh, mulut dijaga, Bu. Beraninya ngaku-ngaku suami di Amerika. Ya, dasar. Ayo, Yani, tarik. Mundur, mundur. Mau mundur lagi. Mundur. Maju, maju, maju. Maju. Iki apa? Maju. Mundur, mundur. Rumahnya ini yang mana? Mundur. Mundur lagi. Maju, maju, maju. Maju lagi, Bu. Maju, maju. Maju. Eh, Bung, rumahnya yang depan apa yang belakang? Kok diem? Bung, maaf loh, ini sudah hampir jam 1. Bung mau kemana? Jangan-jangan Anda sakit. Saya mau merampok. Merampok? Ini belatinya. Eh, merampok saya? Tapi tidak jadi. Eh, jangan main-main loh. Betulan kok, tapi tidak jadi. Saya bimbang dan ragu. Anda benar-benar sakit. Betul-betul zaman edan. Merampok kok ngomong. Eh, ayo turun. Ampun, Pak. Turun. Ampun. Ampun. Turun. Ampun. Ampun. Sekarang memang banyak orang bingung. Tapi saya nasihatin, jangan jadi perampok. Di kota ini sudah terlalu banyak perampok. Tahu enggak? Kalau mau jadi nabi, habis bensin saya. Pak sopir, saya mau bayar. Saya lupa bayar. Saya mau bayar. Ini ongkosnya. Sejak tadi, saya sudah lihat argonya. Nggak usah, pakai saja uang kamu untuk ke psikiater. Wah, gendong. To be or not to be. Ibu kok tante, uang pas saja. Ambil aja tuh kembalian untuk ongkos waduh-waduh dan turun mesin. Wih. Pasti tante itu jelmaan malaikat. Kok baik amat. Banyak dosa barangkali. Sonya! Mana ada malaikat gemuk begitu. Wah, pokoknya rezeki, bukan pungli. Taksi! Nah ini baru malaikat. Selamat pagi, Bu. Ayo, silakan. Ke puskesmas. Puskesmas. Jalan Sudirman.
Oh, maaf, Bu. Saya kira mau ke puskesmas. Biasanya pagi-pagi ibu-ibu bawa bayi pasti mau ke sana. Anaknya tidur, Bu. Eh, Non. Manis sekali dia. Perempuan ya. Anak tergantung didikannya, Bu. Kalau yang didik cerewet, anak jadi ikut cerewet juga. Anak nomor berapa dia, Bu? Maaf, Bang. Bu, jangan bicara aja. Saya harus sampai di sana jam 11. Waduh. Maaf, Bu. Kebetulan saya ini orang Jawa. Di salah satu ramah tamah. Aduh, lupa saya, Bang. Bukan Sudirman, Bang. Iya, ya. Bukan, bukan. Kuningan, ya, jalan Kuningan, Bang. Wah, terpaksa muter lagi, Bu. Aduh. Saya juga waduh, Bu. 508. 508, muter Kuningan, Pak. Maaf, Bang. Tadi saya bingung. Memang di jalan Sudirman kok kantornya. Iya. Kalau lagi bingung memang suka begitu, Bu. Jalan Sudirman jadi Kuningan. Masih sempat kok, Bu, untuk manjat lift. Jam 11 kurang 7 menit. Sebaiknya kita berhenti di tempat parkir saja, Bang. Loh, kan lebih dekat sini, Bu. Tolong deh, Bang, tempat parkir saja. Nanti saya jelaskan di sana. Ya, wis. Bang, saya meminta tolong. Saya mau... nitip anak ya? Nitip? Anak? Cuma sebentar. Aduh, begini saja deh, Non. Eh, Bu. Begini, Non atau Ibu tidak perlu memberi jaminan anak kalau memang... Bukan begitu, Bang. Bung. Betul kok. Saya percaya. Saya akan tunggu Non di sini. Non tidak perlu... Anak saya tidur. Kasihan. Saya nggak mau dia terbangun. Oh, ya. Kalau begitu... Oh, terima kasih, Bang. Hah? Terima kasih. Eh, Non, sebentar, Non. Pasang aja terus argonya. Sebentar, Non. Relax. Kita bicara baik-baik, Non. Begini, Non. Saya tahu anak ini anak Non. Tapi kok Non percaya banget? Saya percaya sama Abang. Saya harus percaya. Lagian cuma sebentar kok. Nanti kalau Bapak nanya bagaimana? Betul, saya cuma sebentar. Eh, Non. Makasih, Bang. Aduh. Budi Setiawan dari Kemayoran. Segera ke depan. Enak amat kamu tidur. Pak, aku yang mumet. Jadi kayak dongeng. 508. 508, Bu. 508 masuk. Ada bayi ketinggalan. Bayi? Iya, orang tuanya enggak tahu ke mana. Posisi di mana, Pak? Di Sudirman, Sudirman. Sebentar, Pak. Sebentar, ada yang masuk. Yuk. Jangan lupa sampaikan salamnya. Kok di sini saja? Urus tuh. Ayo, ayo. Kenapa sih? Ayo, Jup. Yuk, keluar yuk. Oh, Jup. Ibu mau mana sih? Nah, itu kantor tuh, Jup. Pasti. Nggak, Iki. B1572. Betul-betul aja. Oh, selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf, ya. Begini. Tadi ada perempuan masuk kemari. Orangnya tidak terlalu tinggi, tapi pakai baju merah jambu, motifnya kembang-kembang mana, Pak? Soal perempuan sini banyak, nama yang penting. Kantornya apa kantornya? Waduh, namanya saya nggak tahu tuh, Pak. Waduh, saya juga waduh kalau begitu. Waduh. Ayo, jom. Terima kasih. Ibumu keterlaluan. Nyeksa orang seenaknya. Saya ini supir taksi, bukan babysitter. Pak. Tawa. Oh. Ya, tutup saja kalau gitu. Selamat siang, Om. Silakan. El, tolong jangan saya diganggu dulu ya. Baik, Pak. Memang mereka punya jatuh hari ini?
Iyalah, nanti hubungi saya lagi. Ya, kapan saja. Waduh, bisa 1 juta argo kalau begini terus. Oh. Kalau gitu kita jalan dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sini, ya. B2338 SW, segera ke depan. Ah, Mas Broto, janjinya kita akan ke sini, dia mau nganter. Tuh, taksi. Kan janji mau nganter. Ya, habis gimana dong? Dia udah nggak datang, kita kan harus pergi. Ya, terpaksa kita pergi, terpaksa kita naik taksi. Kan repot begini. Selamat siang, Bu. Maaf, ada anak kecilnya, Bu. Nggak apa-apa, asal cepet. Iya. Kita ke Ciputat. Ciputat. Aduh. Janjinya jelas kalau kita yang ke klinik, lalu dia nganter. Sudah. Kita kan tebal, tapi kan. Risik aja. Panas kan ini. Loh, ini ibunya kemana? Kok anaknya sampai ikut? Ya, malu mengatakannya, Bu. Ngambek. Ya, begitulah. Kurang lebih perang dingin. Kok bisa begitu? Nggak suka ya kalau punya suami yang supir taksi. Ya, begitulah, Bu. Maunya sih saya ini sekurang-kurangnya Bu ya jadi bupati. Kalau enggak ya jadi menteri. Kok ya tinggi cita-citanya? Nggak sekalian jadi gubernur VOC. Berada kok siang-siang. Mas, yang dipotret. Anak ini saja, Mas. Saya enggak usah kelihatan. Enggak apa-apa. KTP Anda mana? Oh, alamat saya keren, Mas. Kebayoran Baru. Dulu saya tinggal di situ. Ini, Mas. Tapi sekarang saya sudah pindah. Pak. Ya, maklum. Alamatnya agak sedikit abstrak. Saya ada di atas. Selain masih pakai RTRW, belokan gangnya seperti labirin. Iya. Kalau begitu, catat saja di nota saya. Lengkap dengan denahnya, Mas. Iya. Nani. Anda seperti bukan sopir biasa, pinter. Menghina. Memangnya wartawan saja yang pinter, Mas? Mas sopir. Aduh, celaka. Nanti kalau foto saya ditayangkan, ya kalau dikira pejabat, kalau penjahat. Aduh, benar lagi, Mas. Iya, nanti masuk. Minggir. Anak ayu begini kok ditinggal. Kami punya. Saya titip dulu ya, Mbak. Kamu sendiri mau kemana? Saya mau ke Pol, belum setor. Tuh, saya jadi ingat cerita di koran Ungar pagi itu. Sini. Oh, itu kota. Tinggal mana? Tolong kalian jaga anak itu. Kalau nanti tiba-tiba datang perempuan ngaku ibunya, tunggu sampai saya datang, oke? Kamu tidak akan lari, kan? Sialan. Ayo. Macam-macam. Iya, bos. Kasian tuan. Tagion, pasti cewek itu bukan ibunya. Ibu macam apa itu? Serigala saja tidak akan berbuat seperti itu. Amin. Apa ada ibu macam begitu? Iya, kok tega-tega. Pasti bukan ibunya. Alah, jangan sok tahu kalau memang belum tahu. Siapa tahu kalau itu memang ibunya? Gak mungkin. Bagaimanapun juga, seorang ibu akan tetap mencintai anaknya. Iya. Berapa bayi di kota ini yang terlantar? Berapa bayi yang mati di selokan, di kali, dan di tong sampah? Sayang, kajian. Malam ini si gemus bobo sama Bu Mal ya. Sama saya saja, Bu Mar. Kebetulan suami saya belum pulang dari Jawa. Lastri, ternyata hidup dan kehidupan lebih ramai dari filsafat dan buku-buku. Saya bahagia sekali menjadi supir taksi yang ingin menyaksikan semua ini. Hari ini saya mendapat penumpang ajaib. Seorang bayi yang mulus. Seolah-olah bayi ini kiriman langsung dari Tuhan. Ibunya melarikan diri. Ayahnya entah siapa. Dion, dengar kau. Kau gue sekarang. Percaya gak, Dion? Lihat. Taksi mana? Hah? Taksi? Anak itu mana? Ngawur. Masa anak sejatik itu, kamu kasih nama taksi? Mau dikasih nama apa, Busi? Mana dia? Seluruh penduduk Indonesia sedang berebut memandikan bayi ajaib itu. Masuk angin nanti, taksi! Udah, jangan ikut terus.
yang selalu menangi anak manisnya. Anak manis, janganlah menangis. Sayang, kalau menangis, hilanglah pipinya. Yang saya tahu, nama anak itu Taksi, kata Gion. Itu Gion. Mana anak saya? Ada, sedang tidur, gak usah khawatir. Di mana dia? Di sana. Lebih baik kita bicara dulu. Oni ini sangat sembarangan dan pendek pikir. Apa lupa dengan taksi saya? Anak lo, Non. Bukan boneka dari India. Bicaranya nanti saja. Alah. Saya minta maaf. Saya salah. Tapi saya nggak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Sekarang tolong saya dibawa dulu ke tempat anak saya. Apa betul Non ini ibunya? Yang pasti Non ini yang nitipin anak itu. Soal ibunya mana kita tahu. Tolong saya. Ini anaknya. Ayah anak ini pengecut. Maaf, di mana dia? Lari ke Amerika. Raymond memang pengecut. Waktu saya ayah anak ini. Semua orang sama saja, Non? Tidak. Tidak sama. Yang lain namanya. Tapi kenapa Non tega meninggalkan anak lucu seperti itu? Bukan begitu. Orang yang saya mau temui hari itu sibuk sekali. Saya harus menunggu lama. Dan terus terang, saya memerlukan uang. Saya diusir dari rumah kontrakan saya. Malam ini Anda datang ke stasiun karena Anda tidak tahu mau kemana. Anda sudah terlalu baik. Saya hanya tidak mau mengganggu. Justru Anda akan mengganggu ketertiban umum kalau tidur di stasiun. Saya tidak sedang menawarkan agar Anda mau tinggal di rumah petakan saya. Kasurnya saja bau. Maklum, saya hanya seorang supir. Bukan itu, Bang. Kenapa? Takut dengan saya? Tidak percaya dengan saya? Bukan. Saya hanya... Kenapa tidur di luar, ha? Bisa gawat, Yon. Iya kan? Iki, apa sih? Kamu kan sudah antar pulang dia tadi malam.
Dia tidak punya rumah. Saya mau nganter dia ke mana? Nanti dia. Tuh, saya muter-muter kok. Tanyain tuh sama Gion. Nggak beres. Bahaya nih. Iya. Sama Edan. Kemar di kampung. Edan, kamu Gion. Kamu makan perempuan itu? Emang ikan kok dimakan? Ayo, mari. Iki ono apa toh? Coba kamu jelaskan. Kamu apain anak itu, ha? Semalam? Iya, tidur di kamar saya. Walah, mama. Tapi kamu tidak apa-apain kan? Hah? Ya apa-apain bagaimana sih? Walah, kamu tidurin. Memang di kasur saya tidurin, mbak. Edian kamu? Iya, nih, Gion. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf kami mengganggu. Oh, enggak apa-apa. Iya, enggak ada masa terganggu itu. Enggak ada. Lalu tuh, kenapa kalian bergerombol di sini? Bukan tontonan ini. Iya, bukan tontonan, ya, bukan. Iya, ayo. Silahkan. Lengeng-lengeng. Ayo. Maaf, boleh kami menumpang mandi? Oh, boleh. Kalau kita berjumpa kembali. Ayo, biar anaknya saya mandikan. Ya, ya. Kemarin juga sama Bu Umar. Buat sekarang giliran saya. Boleh, boleh lah. Ibunya? Siapa yang mandi? Orang-orang di sini baik-baik ya. Orang-orang kecil tulus. Dan semua orang pada dasarnya baik. Ah, ibu, kalian tuh lagi jadi pilot, jangan diganggu dong. Suka non? Nama saya Desi, panggil saya Desi bang. Bang, kalau hanya memiliki keringat dan tenaga, orang dipanggil bang. Bang taksi, bang gado-gado, bang minyak, bangkrut. Manusia suka sekali membedakan orang dari apa yang dimiliki. Sebagai orang Jawa, janggal rasanya kalau saya dipanggil bang. Iya mas. Jangan gitu. Jangan panggil mas. Aneh rasanya. Kayaknya kita ini punya hubungan saudara atau apa gitu. Panggil saja saya Kion. Sugiono, supir taksi. Lalu, buku-buku di rak itu? Ya namanya buku. Mas pasti bukan supir taksi biasa. Seperti martabak saja. Memangnya pakai telur. Kalau taksi, maksud saya anak non namanya siapa? Pita, Puspita. Waduh, maaf non, sudah kelanjur kasih nama taksi. Saya juga minta maaf, bikin repot semua orang. Oh, nggak apa-apa. Jangan kaget, kalau sekarang Ita ini nggak tahu di mana. Entah di warung, entah di sumur. Sorry, saya kembali merepotkan mas. Ah, hidup memang begitu kan, saling merepotkan. Terima kasih. Tunggu sebentar. Maaf kalau saya lancang. Sebenarnya Anda ini mau kemana sih? Saya jadi malu. Sebetulnya saya tidak mau orang lain tahu. Saya mau dites jadi calon penyanyi. Penyanyi remaja. Penyanyi? Saya mesti buru-buru. Daita. Nanti dijemput jam berapa? Oh, nggak usah repot-repot. Saya pulang sendiri. Makasih. Mas. Titip ya. Makasih. Supaya mengesankan wajar, semua pengeluaran masukkan ke dalam pos direksi dengan catatan tambahan bidang promosi. Baik. Namanya Desi, yang tempo hari saya ajak makan itu. Baik. Pokoknya sampai mentas, sampai press campaign, televisi, kalau perlu show. Kebetulan anaknya agak sedikit-sedikit bisa. Ada mau dan penampilan boleh. Baik.
belum datang. Dia siapa? Itu cewek itu. Dia janjikan mau datang ke sini sendiri. Nama kesian kan? Kalau gitu saya titip dulu deh. Saya mesti narik. Oke. Selamat siang, Adik Manis. Selamat siang. Mau kemana? Kebayoran. Kebayoran. Taksi mana? Di rumah. Berapa? Ini sedikit oleh-oleh dari teman-teman. Aduh, terima kasih, Mas. 241 masuk. Yuk. Don. Oh, ini boneka untuk taksi. Aduh, makasih deh. Kita pulang. Yuk. Makasih. Yuk, yuk, yuk. Mas Ronggur, aku ikut. Naik bahasa aja kau. Yang penting kita tenang. Bumar. Lihat, taksi banyak hadirannya. Mana dia? Mas Yon, kami ingin bicara sebentar. Ada apa? Lebih baik kita bicara di pos. Mari, Mas Yon. Atas nama pemuda RT sini, kami ingin bicara. Seperti kata Pak RT, sebaiknya kita bicara di pos. Tunggu sebentar, ada apa? Di pos lah, kita jelaskan. Loh, kok bersikap polisionil? Polisi saja kalau menangkap pakai surat resmi. Kok ini... Begini, Mas Yon. Kami penduduk sini, baik pemuda maupun... Alah, kok tele-tele amat? Begini, RT ini tidak menerima lonte. Sebentar, sebentar. Waduh, ini berat sekali. Pasti salah paham. Sama sekali ini bukan salah paham, Bung. Iya, kami dari berbagai unsur sudah memusyawarahkan soal ibu dan anak perempuan yang hilang itu. Pokoknya dia lonte. Tenang, tenang dulu. Hati-hati kalau menunduk orang. Apalagi orang dalam kesusahan. Dia itu calon penyanyi. Yang penting, jangan main emosi. Sebentar, pasti dia main. Perempuan apa yang pulangnya tidak menentu? Sudah biasa, perempuan gituan praktek siang. Saya minta maaf terlambat sekali dan pasti bikin bingung, Mas. Nggak apa, nggak apa. Tes saya berhasil. Saya akan jadi penyanyi. Sekarang saya ada uang sedikit. Selamat, saya ikut senang. Tapi tolong, jangan lagi-lagi sembarangan. Bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jangan keburu nafsu. Kita justru sedang membuat RT kita ini tenang. Perempuan itu yang keburu nafsu. Saya? Kenapa saya? Penduduk RT di sini tidak senang ada perempuan yang kurang jelas. Saya sudah coba berusaha menerangkan. Mereka berprasangka. Aduh, malu saya. Saya betul-betul merepotkan. Lebih baik saya segera pergi dari sini. Jangan sembarangan lagi. Jangan gerusa-gerusu. Kamu adalah tamu saya. Saya tidak akan tinggal diam. Saya tahu kamu perempuan baik-baik. Saya bukan sok tahu. Tapi saya memang tahu. Saya akan tinggal di hotel atau cari kontrakan. Nah, itu gampang. Atau mau ke stasiun lagi. Di Monas lebih lapang. Tapi daripada dikira garong malam-malam cari kontrakan, lebih baik ikut saya ada kawan. Terima kasih. Tapi saya mesti ambil barang-barang saya dulu yang saya titipkan di kios langganan saya. Saya akan bantu. Terima kasih. Ah, jangan kebanyakan terima kasih. Pokoknya untuk taksi, untuk Ita, saya akan bersedia membantu. Tapi janji, jangan sembarangan lagi, ya? Saya mau ambil Ita, Mas. Dan juga minta maaf sama semua orang. Ayo. We object, Your Honor. Due to the charges pending against Mr. Banks, bail is not lifted. It's either dismissed or set bail. Saya minta maaf, saya mengganggu di sini. I'll set bail the amount of $50,000. Court's adjourned until Friday. Saya minta maaf. Ayo, buka saya. Ayo.
lunas ya utang saya. Kapan-kapan boleh ngutang lagi, ya? Makasih. Di mana saya kerja, setan. Perjuangan selalu memerlukan pengorbanan. Ah, gila kamu. Hidup lebih gila. Novel ini harus selesai, Yon. Lagi klimaks. Novel bisa ditunda, Bung. Tapi hidup. Hidup. Tidak bisa ditunda. Biar sedetik.